morning sick-nya jadi ada mungkin, atau jadi pengen apa perubahannya gitu. Perubahannya sih gini ya, selama kehamilan dia nggak ada yang kayak orang bilang sih kayak mendam ini pengen itu gitu, atau pengen enggak sih, dia nggak pengen apa-apa, pengen cuma apa cuma mau deket-deket sama suami gitu. Padahal setiap hari juga udah deket, tapi kayak pengen harus ada kontak gitu, kayak ada sentuhan-sentuhan gitu, harus dipegang atau apa gitu, kayak manja banget gitu. Iya, jadi lebih manja berarti ya. Dan ini 3 bulan bener-bener gak ada morning sick? Gak ada sama sekali, puji Tuhan, aku ngerasain, aduh bahagia banget deh. Iya bener-bener gak ada apa-apa, gak ada kram, gak ada flek, gak ada apa. Belum langsung makan? Gak apa? Oh, udah kemarin? Biasa aja sih, cuma porsinya jadi lebih banyak, lebih sering. Lebih sering makan gitu. Tapi bukan makanan yang harus ini, enggak gitu ya? Enggak, sama sekali enggak. Kayak misalnya aku lagi pengen apa, aku bisa masak sendiri kan? Jadi bikin aja sendiri gitu. Kalau masak sendiri enggak masalah? Enggak masalah. Cuma ini Pak polisinya selalu ngingetin, enggak boleh masuk dapur kelamaan. Makanya jadi Harus istirahat. Karena dokter bilang banyak-banyak istirahat juga. Soalnya kan badannya juga harus tahu kalau lagi capek atau apa. Teleponnya jadinya kayak lebih protektif banget sih kayaknya. Enggak sih, kalau dibilang protektif banget juga enggak. Cuma aku jaga banget karena kan bukan cuma dari dokter yang nyaranin buat untuk istirahat. Jadi kayak orang tua juga selalu bilang gitu. Itu Anda jangan sampai capek-capek, dikurang-kurangin dulu. Yang biasanya emang dia kan suka banget masak kan? Jadi aktif, seneng banget di dapur gitu masak. Nah sekarang jadi agak dikurangin. Ya walaupun gak bisa dilarang sepenuh, jadi terus suka masak. Udah hobi. Kalau sendiri, artinya kehamilan di masa-masa seperti ini sempat ada rasa khawatir nggak, misalnya kontak ke dokter, kan kita agak-agak parno ya kalau ini untungnya waktu kita di rumah sakit ini mereka sih punya protokol kesehatan yang menurut aku lumayan ketat ya, jadi itu yang bikin agak lebih tenang gitu. Jadi untuk masuknya juga kayak ke rumah sakit kita nggak boleh lebih dari 2 orang, jadi cuma ada sama yang mendampingi cuma 1 orang gitu. Kayak gitu-gitu yang bikin lebih tenang. Terus protokol buat masuknya juga kita bersihin tangan lah, dicek temperatur dan lain sebagainya. Bahkan dokter dan perawat juga pakai peralatan lengkap, bahkan sempat pakai APD gitu kan. Itu menurut aku jadi bikin lebih tenang. Memang sih ada beberapa khawatiran tadinya gitu kan, tapi dengan beberapa fasilitas yang rumah sakit atau Murula ini bisa kasih ke kita, itu yang bikin aku agak tenang. Bahkan waktu itu sempat ditawarin juga untuk ngambil darah, karena waktu program kan harus sering ngambil darah buat tes gitu kan. Nah itu juga sampai bisa datang ke rumah. Suster datang ke rumah, bahkan ya unit-unitnya juga bisa datang ke rumah gitu buat ngambil darah. Dan kayak misalnya kalau memang diharuskan, amit-amit ya kalau misalnya terjadi apa-apa, memang dari Morula sendiri bisa yang namanya online. Jadi servis online-nya juga tetap ada gitu. Jadi kalau misalnya kita mau harus menghubungi dokternya via online ya, kayak video atau apa gitu. Ya, dengan teknologi sekarang sih jadi lebih tenang. Jadi udah dikasih tahu belum, maksudnya kita kan juga pernah wawancara yang satu atau tiga yang diambil. Dia bilang memang kondisi ini ya tadi rumah sakit harus satu orang yang diambil. Melahirkan pun suaminya nggak boleh ikut ke dalam begitu. Itu sudah diberitahu suami? Belum sih ya, karena belum melahirkan jadi ya. Kita tunggu nanti ya. Kita sih berharapnya kita berharap nanti sudah melewati ya. Iya, pandemi ini cepat berlalu. Jadi waktu Anda melahirkan juga mungkin semuanya udah berlalu. Kita sih berharap. Kalau aku sih bisa nangis kalau ya temenin. Harus nemenin. Iya. Anak pertama 7 tahun penantiannya. Iya. Begitu oke, udah ada nih, udah kelihatan juga perutnya. Termasuk orang tua yang udah nyiapin belum sih kayak, oh dia harus beli ini, harus beli ini, harus punya ini, harus punya ini, gitu-gitu gak sih? Persiapan sih udah diobrol ya, tapi kalau untuk benar-benar disiapin semuanya belum, karena kita ya masih nunggu, kita juga masih belum tahu dapat gendernya apa gitu kan, jenis kelaminnya apa, nanti menyusul aku ya. Tapi sudah ada tuh ya to do listnya gitu, oh iya udah. Pengennya apa? Kalau pengennya gini, aku apa aja yang Tuhan kasih itu pasti yang terbaik buat kita. Dan kita bahagia banget untuk mau dia cowok, mau dia cewek, pokoknya yang terbaik dari Tuhan. Hanya baru lewat di kertas aja gitu ya, tapi mungkin kertasnya udah panjang kali, apa yang harus dibeli, apa oh, yang harus dibeli. Okay. Aktivitas sendiri aku. Kalau aku memang sebenarnya waktu pertama kali mulai program dari Januari aku udah cuti kerja. Memang aku udah bilang
sama PH aku cuti dulu karena memang mau program kehamilan. Tapi kalau final tetap jalan. Tahu juga belum kan dia belum kan nama. Mungkin sudah mempersiapkan udah cewek cowok. Udah banyak pilihan ya. Ada apa? Beberapa yang bilang banyak sih ya. Enggak, sudah dipersiapkan saja. Dengan adanya suasana apa? Pandemi ini berarti enggak keluar. Oh iya, kita sebisa mungkin sih memang mengikuti apa anjuran pemerintah sih. Kalau memang diminta untuk pembatasan sosial berskala besar ya kita melakukan itu bukan cuma karena Anda hamil, karena ya buat kita ya supaya ini semua cepat berlalu ya kayak butuh kerjasama. Even belanja aja kita memang benar-benar kita kurangin sih. Yang bisa dibelanjain online ya online aja gitu. Tapi kalau memang yang harus banget kayak kebutuhan rumah tangga kan pasti ada juga yang kita harus misalnya ke supermarket gitu ya. Ya mungkin itu, tapi benar-benar kita batasin banget. Iya, harus dengan protokol kesehatan juga yang nggak boleh kita lalaikan gitu. Jadi untuk sekarang ini udah capek ya atau biasa aja? Lebih capek iya, lebih sering capek ya, sih memang lebih iya. Capek. Lebih sering capek, jadi memang dia lebih berasa gitu. Kalau dulu kan kayak kemana-mana tuh kayak nggak pernah capek gitu. Energinya tuh kayak kalau orang-orang punya 100% energi, aku tuh bisa punya 200% energi gitu. Tapi kalau sekarang kayak kok menurun ya gitu energi aku gitu. Itu aja sih rasanya. Tapi justru lebih peka, jadi kayak lebih tahu. Iya memang harus istirahat. Pas istirahat. Mood sendiri gimana? Enggak. Untuk mood. Mood. Oh, kalau mood dia enggak ada. Enggak ada perubahan ya? Gini-gini aja. Tetap pasti kasih aja. Enak banget, nyaman banget. Iya. Malah lagi happy-happy banget kok. Performanya yang enak ya? Hah? Enggak. Enggak. Nanti juga lagi dan biasanya enggak. Proses selanjutnya dari program IVF ini selanjutnya apalagi ini udah 3 bulan terus masuk trimester kedua ketiganya. Oh iya, kita sih tetap ngikutin apa anjuran dari dokter ya. Kalau ke depannya seperti apa ya tetap ada general check up-nya pasti ada, tetap ngecek. Kalau kemarin-kemarin itu kan masih berapa minggunya itu memang kita datangnya kan tiap 2 minggu sekali untuk kontrol. Kalau sekarang karena sudah melewati fase 3 bulan, jadi kontrolnya udah sebulan sekali. Iya. Biasanya ya enjoy ya.